Sahabat, jumpa lagi di channel Tanaman Buah Cepat Subur. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara membudidayakan bunga miana. Bunga miana termasuk dikategorikan Coleus atropurpureus, bisa disebut dengan tanaman killer. Adalah tanaman semak dengan tinggi dapat mencapai 1,5 meter. Daunnya berkhasiat sebagai obat wasir, obat bisul, obat demam nipas, obat radang telinga, dan obat haid tidak teratur. Nama lainnya itu Cikresing, itu daerah Batak, Adong-Adong, Palembang, Jawek, Kotok, Sunda, Ilir, Jawa Tengah, hati-hati bungkus. Dan untuk jenis bunga miana ini mencapai ada 250 jenis yang ada di Indonesia. Tapi sebelum kita cara memperbanyak bunga miana di pekarangan rumah, kita buat videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Bila ada teman-teman tidak mengerti dengan penjelasan saya, bisa saya menerangkannya di kolom komentar. Like bila teman-teman menyukai video ini. Oke, kita lanjut dulu ke pembahasan cara memperbanyak bunga miana di pekarangan rumah kita. Untuk budidayanya gampang aja rekan-rekan sekalian, kita hanya ambil tunas dari induk aslinya. Seperti contoh di video saya ini, kita menyiangi beberapa daun yang tidak berguna untuk perkembangan bunga miana nantinya. Dan induknya udah tumbuh beberapa tunas tuh, ini akan hidup kembali dan berkembang. Untuk proses cantiknya, kita harus rajin memangkas atau menyayangi bunga miana ini agar tidak terlalu rimbun. Kita mulai memotong beberapa daun yang mengganggu perkembangan stek batang bunga miana nantinya. Kita sediakan polybag untuk yang berisi media tanam yang untuk perkembangan stek kita nanti, dan kita mulai menancapkannya langsung ke pot. Oke, sampai di sini cara untuk membudidayakan atau memperbanyak atau menstek bunga miana di pekarangan rumah. Tonton video kami yang lainnya, tips-tips tanaman pekarangan rumah. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, sampai di sini saya mengucapkan terima kasih kepada subscriber-subscriber saya atas bantuannya untuk mensubscribe di channel saya ini. Dan saya mohon bantu saya untuk mengembangkan channel ini lebih baik lagi ke depannya. Jangan lupa saya mengucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih. Dan coba cek video saya yang lainnya di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tips-tips channel tanaman buah cepat subur yang lainnya.